Bagaimana jika kita melihat atau membaca berita di koran atau di sosmed tentang perilaku seseorang artis yang trending topik, yang mana kabar tersebut mungkin masih mengandung ketidakvalidan seperti Lesti dan Billiar. Selama kak dintoh sampian tak oning cak jelas cak bohong dan lain semacam macam tak masalah. Mana bisa sampian lo oning bohong kak dintoh sebaraki dan lain semacam. Jadi syaratan yang pertama tak oning jelas cak kak dintoh bohong kikan macam dan juga dan lain semacam. Ada pada ben ngeding aki nalong polong ben orang gitu. Mana bikin benda berita ibaca tak masalah. Semasalah kak dintoh apa tindakan sampian setelah kak itu? Mun sampian langsung percaya? Kita kan kau edan percaya pun buter kak itu tak bisa kali. Ben tapi bisa sampian langsung ekerem ke orang lain. Itu tidak boleh. Kafabil mar'i ithman ayu hadith bi kulli ma sami'a. Cukuplah orang ini ke masjid nyeting ke dosa, ben seekeding ni kan langsung kirim. Orang Islam itu tidak demikian. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Kita baca semua tapi ketika anak tak langsung percaya, beli tabayyun fa ungunna nyari berita lain dan lain semacam. Maka YouTuber tadi itu mulai jelas kita jelas kan itu tak ningkor kar share. Waduh. Kadang judul lakar mak leken tak kerjat orang yang ngok kapi apa view nak sejuta bu pese. Jadi tak masalah selama tindakannya tepat, sikapnya tepat, bagaimana cara menyikapinya.